Selamat pagi semuanya, terima kasih banyak. Kami dari Milioner Berbagi. Saya berangkat dari Surabaya, teman-teman di sini juga dari Surabaya. Ibu-ibu ini juga berangkat dari Semarang. Datang ke sini ingin berbagi, dapat informasi di sini ada Difabel Community Indonesia. Kami lagi sama Pak Dennis langsung yang mengkoordinasi di sini ya, Pak Dennis ya. Kita akan sedikit sebanyak-banyaknya aja udah jauh-jauh. Ngapain sedikit ya? Tanya biar Pak Dennis bercerita di Difabel Community di Indonesia ini aktivitasnya apa saja? Ya, dimulai dari sebuah yayasan dengan almarhum maminya Simpson, anak saya ini. Waktu beliau masih hidup, kalau ada orang difabel yang datang ke rumah untuk minta dirawat, nginap gitu, nah kita mulai buka yayasan difabel. Setelah beliaunya meninggal sampai beberapa tahun, akhirnya ada seorang difabel netra datang ke sini untuk tinggal di sini, nginap di sini. Mulailah berdiri yayasan difabel Hati Bapak tanggal 10 Februari 2015. Jelas kita 2,5 tahun berjalan kok stanak, tidak ada kemajuan, tidak ada memberikan manfaat buat teman-teman difabel, maka kami sepakat untuk mendirikan Difabel Community Indonesia. Nah, di sini tempat pelatihan untuk difabel, yaitu bagi anak-anak difabel yang memiliki potensi talenta di bidang musik dan vokal. Kita asah di situ, tidak hanya sekedar latihan, kami juga mencari satu kesempatan dan peluang di luar. Kami tampil di beberapa event, kemudian kami juga tampil di acara-acara teman-teman komunitas di Semarang juga. Kami juga mengikuti satu lomba yang diadakan oleh Provinsi Jawa Tengah dan kita mendapatkan juara 2 untuk drummer se-Jawa Tengah. Kemudian ada Diva Dance, ini kami sedang mengembangkan untuk bagaimana anak-anak yang memiliki potensi untuk menari. Latihannya juga di sini ya? Iya, di sini juga, semua di sini. Masih di sini semua. Bahkan Diva Education, Batik Diva, TPK Diva Berbarokah, Diva Collection, semuanya di sini. Kalau untuk TPK Diva Berbarokah, kita bersinergi dengan Masjid yang terletaknya di belakang sini, sekretariatan. Kemudian Batik Diva kami masih memplanningkan bagaimana caranya nanti difabel netra juga bisa membatik. Pada dasarnya kami mengembangkan potensi minat yang mereka sukai. Nah, kalau misalkan difabel netra memiliki potensi minat yang disukai adalah membatik, kami akan mencarikan jalan solusinya bagaimana mereka bisa membatik. Seperti itu. Iya, jadi kami tidak memotong potensi mereka, tapi kita selalu mensupport, mendukung dan menyemangati mereka. Berarti temanya dilihat dulu bakatnya apa, betul, keinginannya apa, baru kita support ya. Iya. Kemudian Diva Education contohnya adalah karya dari salah satu anggota kami yang penyandang difabel Daksa Sipi yang aktivitasnya sehari-hari di tempat tidur. Ini salah satu karya seorang difabel Daksa ya? Sipi. Cerebral palsy? Iya. Maaf, yang tadi Bapak cerita aktivitasnya hanya di atas tempat tidur saja itu? Ini hasil karyanya. Jadi anak-anak ini ketika diberi kesempatan sesuai dengan bidang bakat minatnya dia, alhamdulillah ya luar biasa sebenarnya ya. Karya-karyanya
Halo. Siapa ini? Ini Viola. Oh, Viola. Bapak kasih salam. Oh, Viola. Ini layar sentuh, Pak. Jadi kalau mau itu dipegang dulu tangannya supaya dia tahu ada yang mau salaman. Oh, gitu. Ini kasih salam. Halo. Ya. Siapa yang ini? Namanya? Ini siapa? Tiara. Tiara. Pulang sekolah, Bapak. Oh, pulang sekolah. Ini sama sekali tidak bisa. Iya. Ya kita duduk sini ya. Ayo duduk yuk. Sini. Iya, iya. Diva Green and Fish ini apa? Diva Green and Fish itu adalah menyalurkan potensi bagi anggota Diva Group Community Indonesia yang memiliki potensi di cocok tanam dan perikanan. Di mana? Ya, itu di depan, di teras. Oh, di teras. Kalau PD Ekumene, PD Ekumene itu selain mengembangkan potensi bidang bakat minat mereka, kami juga memperdalam untuk keimanan mereka. Salah satu persekutuan doa mereka. Iya. Iya, berarti lintas agama. Iya, kami lintas agama. Khusus kayak gitu. Berapa Pak sekarang yang di sini yang di? Iya, kami ada 79. Total 79. Iya, 79 itu yang terbaru. Mas, siapa namanya? Ini Simpson. Simpson di Fatin, Pegan Marakas. Marakas? Iya. Marakas yang kecil. Cikit-cikit-cikit-cikit. Oh, gitu. Ya. Usia berapa, Mas? Simpson? Usia berapa? Usia berapa? Umurnya itu? Berapa? 17. 17. Oh, 17. Ya. Ini yang di Fabin yang kecil. Iya. Ya, ini vokal ya. Vokal ya, sama vokal. Belajar keyboard ya. Iya, ini belajar keyboard. Mbak, siapa tadi namanya? Tiara. Ini Viola. Viola, ini vokal juga ya. Iya. Suka nyanyi? Ditanyain sama Pak Yu. Tiara sama Folio Viola. Tiara suka nyanyi enggak, Pak? Mau nyanyi apa? Sinar kau bercahaya yang selalu beriku penerangan. Selalu cinta kasihmu kan selalu rasa dalam suka dan duka. Ada Ananda Abdul, ini ibundanya. Ananda Abdul ini jaksa sipil bekas operasi hidrosefalus, jadi belum bisa untuk duduk, kemudian miring kiri kanan, sama kalau untuk mengangkat kepala harus dibantu, dan untuk merespon dia ada kemajuan lebih sedikit untuk respon. Ini untuk relaksasi, kemudian untuk bicaranya kami terapi seperti ini. Ya. Kemudian tengkuk. Tengkuk untuk menguatkan saraf otot di tengkuknya. Jadi dari bawah ke atas. Ya, seperti ini. Kemudian di terapi seperti ini. Ini dari dalam, kemudian dari depannya. Ya. Ini dari teman-teman, sebagian kami bawa dulu. Ya. Insya Allah yang lain nanti ada juga yang menyusul. Terus ini ada kalung kesehatan. Banyak. Karena kami kan belum tahu yang paling urgent kebutuhan di sini apa, ya mohon maaf kita jadikan dalam bentuk uang. Biar nanti Bapak Dennis yang pemberdayaan
saudara-saudara kami di sini. Jadi di sini sudah ada berbagai macam program, Diva Band, Diva Dance, bahkan Diva Band-nya ini sudah sering manggung ya Pak Dennis ya. Diva Dance, Diva Education, Batik Diva. Ini juga ada TPG untuk ngaji, Diva Barokah, juga bekerja sama dengan masjid terdekat di sini. Diva Collection, ada Diva Green and Fish untuk tamannya juga ada persekutuan doa juga, itu Eukumene. Jadi di sini menerima dari agama apapun untuk yang penting beritikad baik untuk kehidupan. Ya kalau sudah ada yang peduli, tinggal teman-teman di sini yang dan milioner lainnya yang membantu untuk menambahkan informasi untuk teman-teman muslim di Fabel Netra. Kami dipercaya oleh donatur untuk membagi secara gratis Al-Qur'an Braille. Al-Qur'an Braille. Iya. Dengan persyaratan menyerahkan fotokopi KTP KK yang bersangkutan. Kalau penerimanya anak-anak di bawah usia dewasa, memakai KTP kedua orang tuanya dan difoto untuk sebagai pertanggungan jawab kami kepada donatur. Bisa ya mereka ngaji Pak ya? Iya. Jadi untuk mempelajari ini harus dasarnya harus bisa baca tulis Braille dulu. Ya. Ini Al-Qur'an Braille yang dipakai teman-teman di sini dan ini dibagikan gratis. Pak, kami juga ada dari milioner berbagi, kami kasih dispenser juga untuk air minumnya, buat terapi. Nah ini caranya, ini tinggal dibuka seperti ini. Iya. Nah, biovertexnya dimasukkan ke dalam corong ini. Corong. Seperti ini. Lalu diisi air. Dicolokin ke listrik. Nah, sekitar 2 jam, Pak. Oh, 2 jam. Terus nanti baru bisa dipakai untuk minum. Bapak Dennis, ke teman-teman dari Milioner Peduli, Milioner Berbagi di sini, sudah terima kasih banyak sudah disambut di sini, mendengar cerita, menggugah hati kami untuk terus bergerak membantu juga. Kami mohon pamit kali ini, mohon pamit, tapi ini bukan pertemuan terakhir. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan program dari Milioner Peduli ini nanti kita akan tayangkan juga menggugah teman-teman kita yang lain untuk membantu, walaupun tidak harus selalu membantu sih, oleh sekitar kanan kiri siapa yang perlu layak dibantu. Mudah-mudahan apa yang kami bawa hari ini, kecil kami bawa, mudah-mudahan ada dampak yang cukup baik. Oke, mohon pamit. Kami sekarang saya harus kembali ke Surabaya langsung. Teman-teman di sini juga mohon pamit juga. Kepada Milioner Peduli dan Milioner Semarang, terima kasih banyak. Kiranya uluran kasih tangan dari Milioner Peduli ini bermanfaat buat Pak teman-teman di Fabel berkomunikasi di sini. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Ayo, mari Pak. Halo. Ibu. Halo. Ibu, apa? Ibu pamit ya. Ha ha ha.